Wakil Bupati Simalungun Bapak Haji Zoni Waldi S.Sos MM bersama Ibu Dr. Anda Haja Hidayah Herlina Gusti buka Musda 3 DPD PPNI Kabupaten Simalungun tahun 2023. Tim redaksi MSTP melaporkan dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023. Bupati Simalungun diwakili Wakil Bupati Haji Zoni Waldi membuka secara resmi Musyawarah Daerah Musda 3 Dewan Pengurus Daerah atau DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Kabupaten Simalungun tahun 2023. Musda ini mengusung tema, Pemberdayaan dan Peran Perawat di Pemerintah Kabupaten Simalungun, berlangsung selama satu hari di Gedung MUI Simalungun, Jalan Asahan Kecamatan Siantar, Simalungun, Sumut, Sabtu kemarin, tanggal 30 September tahun 2023. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Simalungun menyampaikan, Simalungun memiliki 46 fasilitas kesehatan atau FASKES, yakni puskesmas dan 3 rumah sakit umum daerah atau RSUD, namun masih kekurangan tenaga perawat. Oleh karena itu, Wakil Bupati berharap kepada PPNI harus lebih komunikatif, inspiratif dan bisa melahirkan sekolah perawat di Simalungun. Inilah tugas pengurus yang terpilih nanti, karena ini peluang yang sangat luar biasa, selama ini anak-anak kita sekolah perawat di Medan, kata Wakil Bupati. Selanjutnya, Wakil Bupati menyampaikan, keberadaan PPNI sudah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Simalungun, apalagi saat ini Pemkab Simalungun sedang giat-giatnya dalam menangani kasus stunting. Dalam penanganan stunting, Wakil Bupati berharap agar perawat juga harus berperan aktif dan menjadi yang terdepan dalam menurunkan prevalensi angka stunting di Simalungun. Dijelaskan Wakil Bupati, prevalensi angka stunting di Simalungun 28% di tahun 2021, dan di tahun 2022 turun 10,4% dan saat ini berada di angka 17,6%. Target nasional penurunan stunting ini tahun 2024 adalah 14%. Saya yakin dengan adanya para perawat, bidan desa dan stakeholder yang bekerja sama untuk menangani stunting, target 14% di tahun 2024 pasti tercapai, ujar Wakil Bupati optimis. Oleh karena itu, Wakil Bupati meminta kepada PPNI, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar melaksanakannya dengan sepenuh hati, berikanlah layanan dengan tulus dan sepenuh hati kepada masyarakat, pungkas Wakil Bupati. Dalam momen musda ini, Wakil Bupati juga menyampaikan terima kepada seluruh perawat dan seluruh stakeholder yang telah memberikan bakti dan tenaganya dalam menangani pandemi COVID-19 yang lalu. Kepada seluruh perawat dan jajaran Dinas Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Simalungun menyampaikan apresiasi sekaligus mengucap terima kasih yang telah berbakti dalam penanganan COVID-19 di Simalungun, ucap Wakil Bupati. Sebelumnya Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani dalam sambutan menyampaikan selamat melaksanakan musda, sembari berharap melalui musda ini bisa menyusun program-program kerja yang bermanfaat untuk masyarakat, dan khususnya meningkatkan profesionalisme di Kabupaten Simalungun, kata Timbul. Sementara itu anggota DPRD Sumut Haja Hidayah Herlina Gusti Nasution mengatakan, musda merupakan momentum untuk mengingat kembali komitmen dari diri seorang perawat sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan yang profesional untuk kesehatan masyarakat. Mari kita bekerja sama sebagai garda terdepan, membantu masyarakat kita yang sangat membutuhkan layanan kesehatan, ajak Hidayah. Musda ini dirangkai dengan kegiatan seminar keperawatan, diikuti sekitar 200 orang di Kabupaten Simalungun. Dalam kesempatan itu, Ketua DPD PPNI Simalungun bersama pengurus DWP PPNI Sumut memberikan cenderamata berupa hio yang disematkan kepada Wakil Bupati dan Ketua DPRD Simalungun, Kadis Kesehatan dan mewakili DPW PPNI Sumut. Tampak hadir antara lain Kadis Kesehatan Simalungun Edwin Tony SM Simanjuntak, mewakili Ketua DPW PPNI Sumut Aswin Syahputra bersama Suliardi dan Sevenlin Simanjuntak, dan Ketua DPD PPNI Simalungun Syahrul Nasution serta undangan lainnya, Sap Muhardi mengabarkan, Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023.